Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, ta'jilu zakat yajuzu ta'jiluha qabla mudhi kullil haul wa taqa'u mawqi'aha bi syurutin. Boleh menyegerakan zakat sebelum berlalunya tahun dan menempati itu zakat pada tempatnya bisyurutin, dengan beberapa syarat. Antakuna ba'da bulugin nisab, bahwa adalah zakat itu sesudah sampai nisab. Umpamanya seseorang ada behisian emas 100 gram atau behisian kambing 40 ekor. Hanya 10 bulan behisian, lalu dizakatinya berdahulu 2 bulan. Nah, itu boleh. Syaratnya sudah sampai nisab. Kalau kambingnya hanya 39 berdahulu dizakati, nah itu kada jatuh tempatnya karena belum sampai nisabnya. Illa bi zakati tijarah, kecuali pada zakat perdagangan, itu boleh dizakati berdahulu sekalipun nisabnya belum sampai. Fala yushtaratu dzalik, kada syarat yang demikian. Li annahu yushtaratu fiha, karena bahwasanya disyaratkan pada zakat tijarah bulughun nisab, sampai nisab fi akhiril haul, pada akhir haul. Jadi kalau kita perdagangan, zakatnya zakat perdagangan, misalnya nang ada hanyar dihitung-hitung paling hanya 200 ribu, hanya bagi kios saja, basic kios modalnya paling-paling ini 200 ribu, hanya dihitung semuaan barang-barang yang ada dihitung sampai 200 ribu, cuma hanya 6 bulan berjalan, lalu dizakatinya berdahulu, nah itu boleh walaupun kada sampai nisab. Kenapa? Karena perdagangan ini hisab itu dihitung mulai akhir tahun. Nisabnya perdagangan itu di akhir tahun. Lain hal dengan emas, itu mesti sempurna nisab dari awal sampai akhir tahun. Yang kedua, boleh mendahulukan zakat tadi anta tawaffaral bil malik, bahwa sempurna pada yang memiliki syurutul wujub, syarat wajib, ila akhiril haul, sampai ke akhir haul. Pala taqa'u, maka tidaklah jatuh, idza mata, bila mana mati. Misal zakatnya sampai bulan Ramadan setahun, dikeluarakannya berdahulu bulan Rajab, tahu-tahu Sya'ban ini mati orangnya, nah zakat itu bubar. Kenapa? Karena orangnya mati sebelum sampai haulnya. Au nakasan nisab, atau berkurang nisabnya. Ini besi kambing 40, sudah 10 bulan tetap 40 ekor, dizakatinya berdahulu. Begitu 11 bulan kambingnya mati 2-3 ekong, nah sehingga kurang dari 40, nah itu pun zakat yang berdahulu tadi batal jadinya. Au iftaqara qabla mudhiyil haul, atau dia menjadi fakir sebelum berlalunya haul. Mestinya bulan Ramadan ini mengeluarkan zakat, dikeluarkannya Rajab. Bulan Sya'ban habis hartanya terbakar umpamanya, sehingga jadi fakir dia. Nah, zakat yang dikeluarkan bulan Rajab tadi pang batal itu zakatnya. Yang ketiga, ayyakunal qabidu, bahwa orang yang menerima zakat pulang mustahikan, dia mustahik bi akhiril haul, pada akhir tahun. Pala taka'u, maka tidak jatuh zakat
idzaktana, bila menjadi kaya orang yang menerima zakat tadi, bighairi mali zakat, dengan selain harta zakat. Umpamanya sudah 10 bulan kita keluarkan kambing seekor zakatnya, unjuk lawan Zaid, karena Zaid berhak menerima zakat, orangnya fakir. Begitu kita unjuk zakat lawan Zaid tadi, kambing seekor, tahu-tahu di bulan 11 Zaid ini dapat warisan banyak, akhirnya dia menjadi kaya. Nah, zakat yang tadi batal. Kenapa? Karena Zaid itu kada mustahik lagi, ini sudah kaya pada akhir haul, pada akhir tahunnya. Awirtada atau murtad, aw mata atau mati. Kita menyerahkan zakat berdahulu 2 bulan, unjuk 2 bulan lawan bulan bin bulan. Begitu sampai 11 bulan hanyar mati bulannya nang menerima zakat tadi. Nah, batal zakatnya. Kita bahasa pulang kayaknya sampai haul mengeluarkan zakat. Nah, karena zakat kita kurang nang menerima. Jadi mati kurangnya sebelum sampai haulnya. Wa yakunu hukmuha, hukumnya zakat tu ka sadaqati tatawu, seperti zakat sedekah sunat saja. Wa idza lam taqa mauqi'aha, bila mana zakat itu tidak jatuh pada tempatnya, jazalil malik, boleh bagi orang yang berzakat istirdaduha, minta bulikakan zakatnya. Wa yajibu 'alal qabid, dan wajib atas yang menerima zakat tadi, taslimuha, menyerahkan zakat itu. Idza 'alima, bila tahu dia, annaha zakat tadi mu'ajjalatan, disegerakan. Mu'ajjalatun, disegerakan. Sampai bulan 11 sudah, sekalinya yang menerima zakat kita itu sugih orangnya. Nah, kita kawa menarik kembali zakat. Zakat semalam itu terpaksa aku ambil, nah, karena ikam sugih sudah wah ini. Boleh kita mengambil itu, asalkan kita beritahu bahwa zakat itu zakat yang disegerakan. Zakat yang disegerakan. Nah, jadi banyak hikmahnya boleh zakat bersegera ini. Boleh zakat bersegera ini banyak gunanya. Umpamanya kita berzakat bulan puasa. Zakat bulan puasa. Tiba-tiba pada bulan Sya'ban ada orang yang hendak musafir. Musafir silaturahim atau musafir menuntut ilmu. Inya kada berduit. Nah, kita bari zakat. Nah, ini zakat muajjalah, zakat kunang berdahulu. Nah, ikam bawa tulak musafir. Atau ada orang-orang nang hidupnya kada mampu, hendak nukar kitab, hendak nukar kelengkapan inya belajar. Maka ini bulan Rajab, sedangkan kita berzakat bulan Sya'ban. Nah, boleh keluarkan dulu zakat. Nah, ini zakat kunang berdahulu dikeluarkan untuk ikam nukar kitab. Nah, itu boleh. Jadi banyak hikmahnya dibolehkannya berdahulu mengeluarkan zakat itu. Yang ketiga, idza ajjara daran li sanatain bi 40 alf riyalin wa qabadhaha, bila dia menyewakan rumah untuk 2 tahun 40 ribu rial. Wa qabadhaha, dan dia terima, dia kabat duitnya. 40 ribu kali 2.500 100 juta lah. 100 juta. Ini gedung disewakan 2 tahun 100 juta. Duitnya berdahulu. Duitnya bayar berdahulu. Fayukhriju ba'da mudhiyil haulil awal, maka dia mengeluarkan sesudah berlalu 1 tahun zakat 20 alfa, zakat 20 ribu rial. Jadi sampai setahun inya wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa dikeluarkan? Untuk tahun pertama 20 ribu rial. Yang dikeluarkan berapa? 1/40, berarti 1.250.000 rupiah. 1.250.000 rupiah. Summa ba'da mudhiyil haulitsani, kemudian sesudah berlalunya
tahun yang kedua, bayukhriju mazakata ma baqiya minhu, dia mengeluarkan pulang zakat yang tersisa daripadanya lisanatin wahidah bagi satu tahun. Sudah kayaknya 2 tahun, zakat 20.000 lagi dikeluarkan pulang. 20.000 riyal. Wa yukhriju zakatal 20 alfa, dan dia keluarkan zakat 20.000 riyal tadi pulang, al ukhra yang lain lisanatain untuk 2 tahun. Nah, jadi di sini artinya bahwa dagang itu ada dua. Pertama, orang berdagang benda macam toko-toko di pasar. Yang kedua, ada orang berdagang manfaat. Berdagang manfaat, barangnya kada dijual, manfaatnya yang dijual, ia siwa. Itu pun dikenai zakat juga. Dikenai zakat juga. Jadi kalau misalnya orang menyewa toko kita setahun, lalu bayarnya orang berdahulu setahun, itu wajib dizakati duitnya ini. Dengan catatan duitnya yang ini masih utuh sampai akhir tahun. Misal kita ada di toko, sewa setahunnya 10 juta. Bayar berdahulu. Nah, bayar berdahulu. Kita terima duitnya. Terima. Duit ini tagana aja kata digunakan. Duit ini gana aja. Nah, sampai kena setahun duitnya masih gana, itu dizakati. Kalaunya duitnya diulanjakan, misalnya orang menyewa toko setahun 10 juta, bayar orang berdahulu 10 juta, duitnya tuarakan ke sepeda motor, nah itu kan tidak zakat lagi, karena duitnya sudah beralih guna ke barang lain. Ismus sadaqat, pembagian zakat, al muradu bis sadaqah huna, yang dimaksud dengan sadaqah di sini, as sadaqatul wajibatu, sadaqah yang wajib, wahiyya zakatu, yaitu zakat. Wal aslu piha, dalil pada zakat, qauluhu ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa bi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Hanya saja sedekah itu untuk orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang fi sabilillah, orang ibni sabil. Ketentuan dari Allah, Allah Maha Tahu dan bijaksana. Al asnaful lati tudfau ilaihimuz zakat samaniyatun, golongan yang diserahkan kepada mereka zakat itu ada 8 golongan. Pertama, al fakir. Wa huwal ladzi laisa lahu malun wala kasbun asla. Orang ini kada punya harta, kada punya usaha. Atau lahu kasbun, ada usaha, au malun, atau harta, walakin yaka'u, tapi dia kada mencukupi, kada jatuh mauki'an akan tempat min kifayatihi, dari kecukupannya, mat'aman, makannya, wa malbasan, pakainya, wa maskanan, tempatnya, bi ayyu hasila, dengan bahwa dia menghasilkan aqalla min nisfi ma yakfi, kurang dari separuh yang dia perlukan. Fakir. Misal contohnya, yahtaju fis syahri, dia berhajat dalam sebulan itu 500 riyal. Wa yuhasilu, sedangkan dia hanya kau menghasilkan dalam sebulan itu aqalla, lebih kurang daripada 250 riyal. Nah, itu orang artinya fakir. Yang itu yang pertama yang diberi zakat. Yang kedua, al miskin, wa huwa alladhi lahu malun aw kasbun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi ayyi hasila fawqa nisfi ma yakfi. Miskin itu orang yang baginya ada harta atau usaha yang jatuh pada tempat daripada mencukupinya, tapi tidak mencukupinya, dengan bahwa dia menghasilkan lebih separuh daripada yang mencukupinya. Misal contohnya, yahtaju fi syahri, dia perlu dalam sebulan 500 riyal, wa yuhasilu, dia hanya dapat duit 400 riyal. Nah, itu miskin namanya. Jadi miskin tak baik daripada fakir. Artinya ekonominya.
Kama qala sahibu Safati Zubad, faqirul adimi wal miskinulah mayaka'ul mawqi'a duna takmilah. Yang ketiga, al-amil wa yusamma as-sa'i, orang yang berjalan. Wa huwa alladhi yasta'miluhul hakim, dialah orang yang diangkat oleh hakim. Bi akhdhi zakawat, pada mengambil zakat. Min arbabiha, daripada orang-orang yang berzakat. Wa sarfiha, dan menyerahkannya zakat. Ila mustahiqiha, kepada yang berhaknya. Fa yu'ta minaz zakat, maka dia diberi daripada zakat. Wa in kana ghaniya, sekalipun dia orangnya kaya. Jadi amil atau sa'i, orang yang diangkat, ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal kita sini siapa, misalnya naib kan yang menunjuk, atau misalnya ada badan apa itu yang menunjuk inya menjadi amil. Lalu si amil ini, contohnya zakat fitrah, amil ini mendatangi rumah-rumah orang. Ada kan mbak fitrah sini, ada, ambil. Ada kan mbak fitrah sebuah sini, ada, ambil. Ada kan sini mbak fitrah, ambil. Nah, diambil di rumah orang fitrah, dikumpul ke suatu tempat, lalu dibagi. Diantarakan pulang oleh si amilnya ke rumah-rumah yang berhak zakat. Nah, itu dapat inya bagian zakat walaupun dia orang kaya. Kenapa? Upahnya juujuok nih tuh, upahnya berjalan ke situ kemari. Hadza illam yaj'al lahul hakim, ini jikalau tidak menjadikan bagi dia oleh hakim ujratan, upah min baitil mal. Amunnya sudah digaji urusan ini oleh pemerintah, itu kada berhak lagi zakat. Wa illa, jikalau dia dapat upah daripada baitil mal, fala yu'ta, dia tidak boleh lagi diberi zakat. Yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Nah, jadi kalau kita jadi amil, ditunjuk orang jadi amil dilanggar di masjid, di mana di gardu kah, ditunjuk orang jadi amil, kita menghadangi aja di situ, kita jangan hakun mengambil bagian kita. Kenapa? Itu kada halal. Kenapa? Karena kita kada cukup syarat menjadi amil. Amil itu ya kayak tadi, dari pintu ke pintu mendatangi rumah orang mengambil zakat. Ambil, kumpul kena kalanggar, dibagi oleh panitia, diantarakan pulang ke rumah fakir miskin. Nah, ada di kiau di mik fakirnya, ada si pulan supaya kalanggar ambil beres, kada macam itu. Nah, diantarakan ke rumah nang miskin, diantarakan. Nah, kalau macam itu gawian kita jadi amil, boleh menerima bagian zakat. Kada macam itu kada boleh. Misal menunggu aja dilanggar, siapa nampak zakat fitrah antar kalanggar, diatur orangnya kalanggar, diatur dibagi pulang. Nah, siapa nang miskin ambil kalanggar, diambil orang pulang zakatnya. Nah, itu kan kenapa-napa digawi ngarannya. Nah, macam ini amil kada kau menerima zakat, kada boleh. Yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf wahum arba'atun, ada empat macam jenis mu'allaf. Yu'tauna minaz zakat, mereka diberi zakat. Satu, man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun fil Islam, orang yang masuk Islam dan niatnya masih lemah dalam Islam. Yang kedua, syarifun fi qaumihi yurja bi i'ta'ihi islamu nuzara'ihi, tokoh di kampungnya, diharapkan dengan memberinya dia itu berislam kawan-kawannya. Yang ketiga, muslimun yuqatilu, orang Islam yang berperang. Au yukhawwifu, atau yang menakuti, mani'az zakat, pencegah zakat. Hatta yahmilaha, sehingga dia bawa zakat itu ilal imam, kepada imam. Mu'allab juga ngarannya. Jadi mu'allab itu bukan hanya orang yang berislam itu, ada. Mu'allab itu banyak artinya. Orang yang masuk Islam niatnya masih lemah, itu patut diberi zakat. Miskin ke orangnya, kaya, ada tak kisah sini nah. Yang penting ini mu'allab. Nang kedua, mu'allab juga ngarannya pembakal di kampung itu masuk Islam, itu diberi zakat. Supaya apa? Supaya pembakal-pembakal lain yang ada Islam bisa masuk Islam, mau masuk Islam. Yang ketiga, orang Islam yang berperang, atau orang Islam yang menakuti orang-orang yang kada berzakat.
Nah, ini orang-orang Islam nang menakuti siapa-siapa kada berzakat ditakutaninya. Nah, itu pun mu'alab juga ngarannya kalau diberi zakat juga. Yang keempat, mayyuqatilu mayyalihi, orang yang memerangi orang yang mengiringi dia, minal kufar, daripada kufar, wal bughat, dan gerembulan. Fa yu'ta minaz zakat, maka dia diberi daripada zakat. In kana ya'ta'u, jikalau adalah memberinya dia itu ashala, lebih mudah, min ba'si jaisin, daripada mengutus tentara. Ini orang-orang Islam memerangi orang kafir atau orang-orang gerumbulan. Sifatnya orang Islam ini sukarelawan. Sukarelawan. Nah, mereka berjuang itu pun diberi zakat juga atas nama mu'allab qulubuhum. Yang kelima, al-mukatab. Nah, di sini kada ada mukatab ini. Wa huwa man katabahu sajiduhu kitabatan sahihatan fa yu'ta minaz zakat liyusaidahu, agar dia bantu si budak tadi yang demikian, fit tahrir, pada membebaskan minarik, daripada kehambaan. Orang beisi budak, beisi hamba, ujar nang beisi hamba, wahai hambaku, ikam cari duit 500 ribu, bila ikam dapat, ikam unjuk dua aku, ikam kumerdikakan. Nah, ini ngarannya mukatab. Kita orang nambah zakat disuruh memberinya supaya kau bebas daripada kehambaannya. Yang keenam, al-gharim, wa huwa alladhi istadana li ghairi ma'siyatin, orang yang berhutang bukan maksiat. Orang yang berhutang tapi bukan untuk maksiat. Fayu'ta minaz zakat, maka dia diberi daripada zakat. Wa huwa arba'atun, dia ada empat macam. Satu, man istadana li daf'i fitnatin baina mutanazi'aini wa in kana ghaniya. Orang yang berhutang untuk menolak fitnah antara dua orang yang bertengkar, sekalipun dia kaya. Si A di Berabai, si B di kandangan, bertengkar bahwa dan bisa berkelahian kena. Ada orang kaya, walaupun dia kaya, artinya berinisiatif hendak mendamaikan. Kan pulang bulik ke kandangan Berabai itu perlu ongkos minyak segala macam. Lalu yang berhutang, berhutang ke orang, hutang duit nah nukar minyak, nyur kandangan, nyur berapa pulang, berapa ongkosnya tuh. Nah, ini boleh menerima zakat untuk membayarkan hutang tadi, walaupun dia kaya orangnya. Yang kedua, man istadana li qiradhaifin aw bina'i masjidin aw nahwi dzalik min al masalihil 'ammah, orang yang berhutang untuk menjamu tamu atau membangun masjid atau seumpamanya daripada kemaslahatan umum. Wa in kana ghaniyan, sekalipun dia kaya, bighairi naqdin, dengan bukan uang. Berhutang untuk menjamu tamu atau berhutang untuk membangun masjid atau berhutang maulah jembatan, berhutang maulah WC umum. Nah, ini boleh diberi zakat untuk melunasi hutangnya itu, walaupun dia kaya, walaupun dia sugih. Tapi kalau inya menelangi duitnya seorang, nah itu kada kawa. Misalnya boleh masjid jar bendahara kena aku menelangi dulu, nah ditelanginya seorang, nah itu kada boleh diberi zakat. Mesti berhutang bujur lawan ampun barang. Yang ketiga, orang yang berhutang ini ngarannya manistadana li sarfi ala nafsi aw yali, orang yang berhutang untuk menggunakannya atas dirinya atau keluarganya. Ini berhutang pribadi, boleh juga. Berhutang pribadi. Nukar sepeda motor berhutang. Ini minta zakat orang biar sepeda motor nah. Boleh aja juga, berhak ini mendapat zakat asalkan jangan untuk maksiat. Yang keempat, ad-dhamin, orang yang menjamin. Payu utama, maka dia diberi. In kana mu'sila, jikalau dia tidak ada uang. Wa hallad dain, dan sampai sudah hutangnya. Wa kanal madmun anhu, dan orang yang dijamin itu mu'silan kadzalik, kada berduit juga. Kita menjaku ampun toko wae, hutangnya aja ini nah. Kita hutangnya aja pulan nih. Aku jamin.
sampai sebulan sampai tempo begitu ditagihnya lawan nih jernana kok ada duit lawan jernana menjamin siapa nah cariin yang menjamin jernana jamin aku ada duit juga bolehnya mencari zakat untuk membayari hutang. Yang ketujuh al-guzat wa humul guzat al-mutatawwi'un alladzina la ya'khuzuna murattaban min ad-diwan ala khurujihim ila jihad fa yu'tauna min az-zakat wa in kanu aghnia. Guzat ini adalah orang-orang yang berperang fisabilillah, yang sukarela, yang tidak ada mengambil honor daripada pemerintah atas keluarnya mereka kepada berjihad. Dia diberi zakat walaupun dia kaya. Kalau tentara-tentara itu ada boleh diberi zakat, tentara askar itu sudah ada bagian tetap dari pemerintah daripada gajinya. Nah, nang kadang boleh diberi zakat ini orang nang sukarelawan. Yang kedelapan Ibnu Sabil wa huwal musafir, itulah orang yang musafir. Orang hendak ke Samarinda sampai di Berabai habis duit. Boleh dia mencari-cari untuk menyampaikan tujuannya mencari zakat. Aw munsi'u safar atau orang nang handak musafir bujur alladzi laisa ladaihi nafaqatun yang tidak ada baginya nafkah tusiluhu yang menyampaikan dia ila biladihi ke negerinya. Anak musafir cuma kada berduit. Nah boleh juga diberi zakat atas nama Ibnu Sabil. Fa yu'ta minaz zakat maka diberi dia daripada zakat. Wa in kana lahu malun fi biladihi walaupun dia sugih, walaupun dia ada harta di negerinya. Orang datang ke sini, orang Jawa datang misal ke sini, sampai di sini habis duit. Nanti di Jawa ada rumah, ada toko banyak. Di Jawa bisa harta, cuma di sini kada berduitnya. Anak bulik kada berduit. Nah itu boleh diberi duit untuk membulikakan inya. Itu ngarannya Ibnu Sabil juga. Nah di situ kemudian ahkamu kismi sadaqat. Hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Fatihah. اللهم اسلكوا بها ذنوب وتسبل عيوب وتسبل قلوب لمن تب
Rabbana rabbana innaka sami'un alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana insalim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana kam min al-hasin. Allah bisaka jannah ma'udhu bismi an-nar. Allah bisaka jannah ma'udhu bismi an-nar. Allah bisaka jannah ma'udhu bismi an-nar bi rahmatika ya rahim. Allahumma faiti wa sayyid Muhammad. Allahumma faiti wa sayyid Muhammad wa tuhi ummati sayyid Muhammad wa hubbati sayyid Muhammad wa ibn ummati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyid Muhammad. Allahumma salli ala sayyid Muhammad. Allahumma salli ala sayyid Muhammad. Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Ya aziz ya ghafar ya na'im ya mudir wa rahmatika ya rahim. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyid al-mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Sallallahu rabbana adhaban mubin Ahmad Mustafa sayyid al-mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Sallallahu rabbana adhaban mubin Ahmad Mustafa sayyid al-mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun.